memang aku kantoi dekat depan rumah, dekat depan rumah pula, depan orang ramai. Lepas tu salah kes tersebut. Tapi saya tengok pada keadaan orang tuan memang betul dalam keadaan trans. Trans ni maknanya dia daripada beta kepada alfa. Okey. Kita gelombang pemikiran kita ni beta, alfa, okey. Lepas tu delta, theta kan. Dan cara kita nak tengok beliau dalam keadaan alfa, kalau boleh kita tengok video balik, mata tuan dalam keadaan begini. Itu memang tak berpijak. macam tu. Baru ni saya guna untuk baru ni saya ada program ganti Dr. Zulkifli yang mati ceramah dekat Jabatan Kementerian Kesihatan. Gantikan apa dia baru boleh urang jadi Zulkifli selama ni. Jadi bila saya bersama dengan pegawai bimbingan dekat situ lah, pegawai bimbingan keluarga lah. Ada seorang bila saya suruh bila saya buat teknik ni suruh dia pejam mata, dia kata dia tak boleh pejam mata. Ha, macam mana nak buat? Jawapannya tangan dia. Okey, satu orang untuk Cik Azlan lagi sekali. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau dalam keadaan sebut tuan memang betul bayangkan hitam dengan putih kan? Okey. Jadi bila dia hitam, tengok neuro bawa kepada bahasa. Bahasa tu tak semestinya kita lapaskan kadang-kadang kan? Bahasa yang kita berkomunikasi dengan diri kita jadi lemah tak? Dia lemah kan? Jadi maksudnya dalam keadaan sebut, kalau kita dekat dalam kelas, kita boleh gunakan kaedah tersebut juga untuk tunjukkan kepada budak bahawa apa yang kita cakap sebenarnya memberi kesan kepada diri kita sendiri. Sebab tu kena positif, positif dan positif. Husnuzon je. Kadang-kadang ada orang, yalah, dia kena husnuzon sebab kita tak merasai benda tersebut. Betul tak? Ya, kita belum merasai. Orang lain punya cerita lah. Okey. Baik, boleh kita teruskan? Ya, kenapa bila dia sebut nama saya, jadi tangan saya ni dia sebut nama orang lain tu jadi lemah? Betul lemah? Betul lemah. Okey, sebab tengok, saya berkomunikasi dengan siapa? Hasnan. Dan minda neuro tuan buat, neuro tuan dan memang terima nama tuan Hasnan, bukan Salis. Ini menunjukkan bahawa pentingnya jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Betul, sebab tu pun dan ada masalah sebab dia tak jadi diri dia kan. Kan? Jalan Tunak 5 ke? 999 malam pagi. Ya. Yes. Yang last ni tutup dengan bayangkan matahari itu sinar tutup terhadap di selapan itu. Okey. Saya minta matahari tengok balik tuan-tuan. Matahari mari dia nak sinar sebab saya tengok tuan dalam keadaan trans. Trans ni maknanya dekat dalam keadaan alfa. Okey. Biasanya saya buat ya tuan memang cepat menghayati. Biasanya bila kita buat yang begini tak sampai orang bayangkan terus macam tu kan. So saya tak perlu teknik tersebut. Saya takut kalau tuan terus buka mata terus buka mata terus jadi collapse. Jadi saya kaedah tersebut makin lama makin terang makin lama. Ini kita akan belajar dalam teknik teknik pattern nanti insyaAllah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh? Okey, tak ada. Kurang boleh? Ayah, baru 10.30. Okey, kita belajar dulu ni, nanti kita masuk ke dalam yang lain tuan. Okey, baik, apa membuatkan NLP ni powerful tuan-tuan? Powerhouse. Ya, bila saya dapat naik sis. Okey, satu metodologi memodelkan kecemerlangan. Okey, menggunakan invokasi minda separasinda di mana perubahan yang kritikal dapat diubah melalui chunking sistem representasi dan sebagainya. Maksudnya tuan-tuan, memodelkan kecemerlangan. Okey, memodelkan kecemerlangan ni tuan-tuan. Okey, memodelkan kecemerlangan ni kita tengok bagaimana orang itu cemerlang. Kita nak jadikan kecemerlangan itu wujud dekat dalam diri kita. Okey. Dan dia pun ada beberapa prasyaratnya lah yang kita akan tengok nanti. Ya. Ada orang, contoh macam tuan-tuan. Siapa nama anak murid aku? Yang Kelantan, best student, Madiha. Cik. Bila pandai dia anak murid dia. Bila mulang dia anak murid orang lain. Okey. Jadi, Madiha. Agak-agak, kenapa dia bersusah sungguh-sungguh untuk dapat pencapaian yang dia nak capai. Agak-agak.
nak keluar daripada garis kemiskinan yang ada tu. Okey, mengeluarkan. Bila nak keluar daripada garis kemiskinan, dia tu mengelak daripada ataupun nak pergi kepada. Dia nak keluar daripada garisan kemiskinan, nak mengelakkan kemiskinan. Itu mengelak daripada atau keluar kepada. Mengelak daripada mengelak daripada kemiskinan. Yang ini kita kena faham bila anak-anak murid, ini teknik memberi respon pun kena betul tuan-tuan. Ini memberi respon kena betul. Saya kadang-kadang tu tersilap juga bagi respon. Contoh kita ada appointment dengan kelas ada apa? Hari tu Khamis ya? Khamis. Mukanya dia memang suka hantar SMS. Dia hantar SMS, dia kata, "Ustaz, appointment dengan kelas pukul berapa?" Saya kata apa? Tuan-tuan, saya kata apa? Tanya dengan Abel, apa yang memutuskan. Agar kamu di jawab tak pada Hamka? Tak. Tak kan? Hamka tanya apa? Pukul berapa? Sedangkan saya dah bincang dengan, sebelum tu dengan Abel, Abel ni saya punya pengurus projek mana dia ni. Pengurus projek, saya kata, sebab ada 4 appointment. Jadi 4 appointment ni kena diselaraskan, diselaraskan. Jadi maka dalam keadaan sebut saya tidak mendetailkan bahawa jangkanya sepatutnya saya jawab, okey, pukul 11 wala bagaimanapun sila rujuk dekat Abel untuk penjelasan. Itu lebih baik kan? Jadi maksudnya dalam keadaan tersebut bila saya buat, alamak silap, ini mesti tak ikut skema Hamka. Sebab Hamka banyak membantu saya dari sudut NLP punya ayat lah. Jadi maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan tersebut memberikan respon yang sebenarnya dan memodelkan orang kena hati-hati tuan-tuan. Ramai orang kata, okey kita modelkan anak muda kita ni Nur Madiha, padahal dia adalah orang apa? Yang nak mengelak daripada kemiskinan. Sedangkan budak-budak tu, saya nak dapat iPod pula, iPad. Nah, saya nak dapat iPad. Anak saya, present dia punya tahun ni dia kata dia kena present antara nombor 1 hingga nombor 5. Sebab apa nak iPad? Berbeza tak dengan Nek Nomadia? Berbeza. Betul tak? Berbeza. Maksudnya nak mengelak. Sebab itu dari sudut kita nak modeling, ikut kepada apa yang difikirkan kepada budak-budak. Sebab itu, ini yang kita akan belajar dekat dalam meta problem. Kita akan belajar dalam meta problem. Ini waktu pula meta-meta ni. Ini saja yang bagi confuse dulu. Okey, baik. Seterusnya. Itu nanti sahabat kita lah. Okey, siapa yang mengasaskan ni? Tuan-tuan kena jawab ni. Okey, namanya Richard Bandler dan juga Dr. John Gringer, tuan-tuan. Richard Bandler ni tuan-tuan, kehebatan dia tuan-tuan. Richard Bandler ni Haji Matai. Okey, Haji Matai. Beliau yang menulis buku ni bersama. Ada gambar ni kan di belakang? Cuba tengok. Di antara prasyarat kita nak kenal guru, kena tengok buku ni. Tuan-tuan, ada belakang tu. Buka kulit. Situ. Okey. Richard Bandler tuan-tuan. Ini Tuan Haji Matai. Tuan Haji Matai baru saja balik dalam tahun ni lah berguru dengan Richard Bandler, dengan pengasas. Sebab itu tuan-tuan, elok kalau tuan-tuan ambil certified NLP yang practitioner esok daripada dia. Ya, daripada Haji Matai. Sebab dia memang habiskan banyak kewangan dia untuk pergi belajar pasal NLP. Kita pernah belajar dari yang best kan? Betul kan? Baik, jadi apa yang berlaku kepada Richard Bandler ni tuan-tuan? Nak ceritanya dalam suatu hari Richard Bandler didatangi oleh seorang yang mengaku diri Jesus. Agak-agak lah tuan. Ya? Orang datang, anak murid kita datang, "Cikgu, saya ni." Kau. Macam kami baru habis program dekat UATM, Puncak Alam bersama dengan staff, ada seorang